Saya Amrin, Ketua RSI untuk wilayah NTB. Jadi keadaan masyarakat di sini itu sangat membutuhkan yang namanya Untara, karena sampai hari dan detik ini masyarakat yang ada di Dusun Sandongan di Desa Darah Kunci, Desa Sambalia ini masih tinggal di kamp-kamp pengungsian seperti tenda. Jadi tenda-tenda mereka itu sudah hancur karena berbulan-bulan itu sudah kena terik matahari. Jadi masyarakat sekarang membutuhkan Untara. Di samping itu tempat adik-adik yang masih kecil untuk mengaji, sudah mereka sangat butuh sekali tempat mereka mengaji. Tidak ada uang, Pak. Makan saja. Kalau datang sumbangan yang lagi tidak makan banyak begitu. Kalau tidak ada ya sederhana lah. Namanya kita tidak dapat mencari apa-apa. Mana kita bisa kita. Karena sampai sekarang ini bantuan dari pemerintah itu tidak ada. Mulai dari Untara, dari bantuan yang 50 juta itu juga tidak ada. Masyarakat masih tinggal di jadi masyarakat masih tinggal di kamp-kamp pengungsian seperti tenda-tendanya itu sudah hancur. Ya, jadi seperti itu harapan masyarakat Lombok, Bang Sandi. Saya harap Bang Sandi untuk betul, turun. Betul, itu betul. Makan kami, Bang Sandi. Supaya kami bisa tidurnya nyak, bisa makan yang enak kayak sedikit, tidak banyak yang kami minta, cuma tempat anak kami ngaji juga.